waspadai harga emas sedang bergerak rebound. Secara umum, bias harian pergerakan emas USD terlihat masih berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound. Jika pergerakan emas USD tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1773,71 sampai 1778,02, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke bawah, maka ada potensi harga akan menyentuh area 1761,76. Sebaliknya waspadai jika harga emas USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1778,02, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1785,00. Sekian analisa forex untuk tanggal 20 Oktober tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.